daripada anak kita yang bantet. Bantet, bantet. Lu kira gue bantet. Abang juga sih yang salah. Lebaran tahun ini dijalani dengan setengah berbeda oleh Mandra. Komedian Betawi ini saat hari raya kemarin langsung bergegas meninggalkan rumah untuk mengunjungi maknya Aminah Cendrakasih yang sedang sakit dan sudah tak bisa lagi melihat. Assalamualaikum. Ya, selamat hari raya Idul Fitri. Nah, saya habis sholat id nih. Sekarang pengen nyabak ke rumah mpok saya, Mpok Lela. Nama aslinya Aminah Cendrakasih, yang sekarang lagi kurang sehat. Ya paling kagak yang namanya lebaran, kita pengen sungkem-sungkeman, ada sedikit oleh-oleh. Nih, ya gak banyak sih, daripada kita bikin dodol dulu. Kedatangan Mandra ke rumah maknya usai sholat id seolah menegaskan penghormatan Mandra pada aktris senior itu yang melebihi siapapun. Maka inilah pertemuan para pemain sidul anak sekolahan di hari raya kemarin. Nyampe juga mempok. Assalamualaikum, Pok. Salam. Saya datang nih. Iya, suara lu sampai. Iya. Nah, dalam rangka hari baik, bulan baik, saya pengen ngucapin innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, maafin saya, Pok, ya. Sama-sama, ya. Saya yang banyak salah, dosa, Mempok. Semua juga orang ada salah, nggak ada yang semua pasti ada salah. Iya, maafin saya, Pok, ya. Sama ya. Kehangatan memang langsung tercipta meski dari pembaringan, maknya sudah tidak mampu lagi melihat Mandra. Suasana terlihat akrab meski di dalam peran maknya dan Mandra lebih sering bertengkar. Seneng gak dijenguk Bang Mandra? Seneng lah. Iya. Kan adek. Iya. Iya, kan berantem dulu. Iya. Terus ya. Iya. Makanya juga nengok di Batin nih. Pak Atin ngikut juga, Pak Atin. Kalau telepon paling ke anaknya doang lah kali ya. Kita gak bisa telepon apaan. Ya paling kita nanyain kabar dan gimana. Sama Mas Idul. Iya. Dia pasti nanya. Kalau ada apa-apa. Iya, iya, iya. Syukur lah, yang penting kan masing-masing pada punya perhatian. Iya. Kontaknya ada. Betul. Oh ya udah, pokoknya yang jelas mah kita ketemu aja rasanya secara enggak langsung udah pasti keingetan zaman dulunya itu ya. Sekalipun kita enggak ceritain juga. Diceritain emang enggak diceritain sama aja, asal kelihatan inget sama orangnya juga. Ya pokoknya di dalam peran adik, anak, keluarga ya alhamdulillah ada kontak. Bagi Mandra, posisi Aminah Cendrakasih sungguh spesial. Bukan saja karena perannya sebagai empoknya di sinetron Sidul Anak Sekolahan, tapi lewat maknya itulah Mandra belajar banyak tentang akting. Tentu saja bukan sekedar akting, melainkan akting dengan hati. Bahkan Mandra rindu dengan gaya omelan maknya saat masih syuting dulu. Bohong kalau kita ngomong katanya kita nggak pernah dapat peran yang sama tapi di cerita yang beda. Tapi paling nggak lain permainan itu yang boleh dibilang keluarga sih. Iya. Yang main itu beda kalau yang tibang bahasanya main itu bang sampainya di cuma modalnya di acting doang mah. Kalau maknya kalau main udah pakai rasa. Sayang ke ama adik, mau ama anak, apalagi kalau pada saat dia marah, itu rasanya main. Ya, 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 sehat, biar gagal lagi ya.
Saya udah kangen banget ya, pengen banget lagi diomelin Mempo nanti. Soalnya terus terang aja, saya kalau main sama dia nih, terus tiba-tiba ada adegan saya diomelin sama dia, itu rasa bangga banget. Soalnya apa? Ngomelinnya dia itu nggak ngerasa kita lagi main. Kayak ngerasa diomelin sama bener-bener sama keluarga. Rasa itu beda. Ada orang kan dimarahin dalam suasana acting gitu. Ada rasa suka dan enggak suka, tapi beda pakai hati. Ini bener-bener ngerasa kalau gue itu diomelin sama dia tuh jadi punya kebanggaan tersendiri, karena ngerasa ya emang begini, gue aslinya gue diomelinnya begini gitu kira-kira. Ya selamat hari raya Idul Fitri Poya, mudah-mudahan di hari baik ini semua penonton ikut menyaksikan tayangan ini, dan saya mohon tadi sekali lagi bantuan doanya buat emaknya. Amin. Biar dikasih kesembuhan, kesehatan, dan ya kekuatan. Manda menunjukkan gaya lebaran yang berbeda saat mengunjungi Aminah Cendrakasih usai sholat id. Pemeran maknya itu memang sedang sakit, tapi kehangatan langsung tercipta begitu mengetahui Mandra datang. Tapi lain Mandra, lain pula gaya lebaran Ayu Ting Ting. Meski sudah menikah dengan Angie, mereka menjalani Idul Fitri masing-masing. Lalu apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada Ayu dan Angie? Mengapa Angie tak terlihat saat lebaran di rumah Ayu? Gaya lebaran yang tidak biasa justru dijalani oleh Ayu Ting Ting. Meski sudah menikah, ternyata Ayu dan Angie tetap merayakan lebaran terpisah di rumah masing-masing. Pada momentum keluarga, tidak terlihat Angie di rumah Ayu. Ada apa sebenarnya antara Ayu dan Angie? Mengapa meski sudah menikah, namun mereka tetap merayakan lebaran secara terpisah di rumah masing-masing?